Burat nih. Bu, niki kampungnya apa namanya? Kampungnya Kampungnya Surunen. Surunen nggih. Kalau Surunen itu dari puncak berapa kilo? Sekitar 7 kilo. 7 kilo. Jadi masih daerah aman ya? Iya. Masih daerah aman. Ibu enggak merasa khawatir dengan aktivitas ini, Bu? Ya, sementara enggak. Belum ada apa-apa dari atasan, masih biasa. Masih biasa ya, Bu ya. Bu, ini kan Ibu dekat dengan makamnya Mbah Marijan almarhum ya. Ini selama aktivitas siaga ini masih banyak yang jarang? Ya, 1-2 masih. Masih ya? Tapi enggak seramai yang dulu. 1-2 masih ya. Biasanya siapa aja yang biasa dijarah ke sini? Enggak tahu. Tapi orang-orang luar sini ya? Iya. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Monggo dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Dusun Serunen, tepatnya di area makam Juru Kunci Merapi Mbah Marijan ya. Saya akan berziarah di makam beliau yang berada di Dusun Serunen, Kapanewon, Cangkringan, Kabupaten Sleman. Ya, makam Mbah Marijan ini berada di tengah kampung Serunen ya. Nah, ini saya akan masuk ke area makam beliau. Pada saat siaga Merapi ini, kondisi makam tampak sepi. Makam beliau berada di kompleks pemakaman umum. Ya, makam beliau berada di kompleks pemakaman umum di Dusun Serunen. Ya, inilah makam Mbah Marijan. Ya pemirsa, inilah makam Mbah Marijan yang meninggal dunia pada erupsi tahun 2010.